Next di video hari ini guys, gua akan review kamar dari yang paling terpanas sampai terdingin. Amin. Kamar gua paling panas berarti. Ya, dimulai dari kamar dia guys. Waktu itu. Ini gua kamar lu ya, nginep nih. Ngadem ya dari kamar gue, panas lu. Ya guys, sepertinya dia nggak mau balik ke kamar dia guys, kepanasan. Jadi guys, kita langsung review ke kamar Kevin guys ya. Langsung dari kamar gue. Iyalah, mon, ikut. Karena semen juga kuat anjing. Hey, karena anak-anak baru balik nih dari jumatan, kita akan bersama Kevin review kamar terpanas. Ditabrak. Gimana Sam? Lu siap gak challenge ini Sam? Gua gak bakal siap kok. Soalnya itu rumahnya panas banget ya kan. Cuk, kamarnya gak panas. Mohon maaf, ini kok kita kayak anjing ya Sam. Kok udah kunci? Iya kan. Manjat Sam. Bang. Bang. Bang, panjat anjing. Ayo kita manjat guys. Apa kamu bisa panjat? Hah? Berita kali ini, ha? Hah? Di video hari ini? Anjing. Ayo Pin, ke kamar lu Pin. Susah apa kamar gue? Hah? Kamar Jupiter, come on. Mars, anjing. Mars anjing, Mars anjing, anjing. Di sini ada panas banget. Di sini aja udah kelihatan hawa Mars kita dekat matahari gue. Iya, panas kan? Anjing. Wah. Men. Wah ini goblok sih, Pin, panas banget. Guys, sekarang kita udah masuk di kamar Kevin, guys. Ini berantakan banget ya. Ada buku-buku, ada cicak di belakang. Gila juga ya? Iya, ini sofa, ini sofa. Dia belum sempet ditanyain apa gue pengep di sini kan? Main gimana gue? Belum banget. Ini lagi di bantuan. Oh, ada cicak. Jadi guys, kalau nggak bisa bernapas kan lu aja. Susah, berat banget bernapasnya, lo mau guys. Kalian kalau masuk sini guys, bisa dapat sebuah banget ya. Gua nggak tahu gimana cara lu record, cara lu live kemarin sampai 2 jam di sini. Ya gitulah. Eh, lu udah coba kasur dulu? Nah, coba kasur dulu. Review kasur. Kasur anjing, lu pikir apa ini ya? Oh, ini kasur. Kasur cok. Come on, kasur. Bantal anjing, mau pindahin. Bantal. Kasur apa nih? Oke, bawa ke atas. Ini gue paling gue malamnya. Semua amin. Gimana rasanya? Ya, enak-enak aja sih. Emang? Tapi lu paling panas ini loh guys. Gak, pernah gak lu? Hah? Tidur per jam kebangun karena keringetan. Jadi lu tidur, bangun ngelap keringet. Tidur. Jadi tidur sambil olahraga nih. Sehat di sini kan? Iya cok, anjing ini diet, diet tercepat guys ya. Anjing, panas banget Pin. Nih, tadi kan lu udah panas, di sini panas. Lu coba keluar, pasti kayak dingin banget. Ya, ini pokoknya neraka emang di sini panas banget. Temboknya panas sih, jing alat anjing. Bahkan air putih gue banyak yang alat tuh, liat berubah. Angkat semua anjing. Jadi air anget coba semuanya ini. Kebarangannya lancar ya guys. Coba cobain keluar, cobain. Nih, coba guys, kita keluar ya. Rasain dinginnya. Ya, kenapa? Nih, jadi kayak asli di luar bro. Tuh, wah. Bahkan luar jadi kayak AC guys. Ya cok. Luar tuh jadi kayak indoor. Ini outdoor. Talker paling ya. Kita ke kamar kedua ya guys. Yaitu tapak punya ini ya. Ini terpanas ya. Kamar ini terpanas kedua ya. Punya gue pertama nih. Ya. God level. Extreme level. Extreme level. Punya tapak rada dingin karena dekat kamar ber-AC. Ya ini guys, kalau kamar tapak sama kayak Kevin, cuma bedanya dia lebih di indoor sama. Nah jadi, ini dingin kan? Ya jadi di sini udaranya masuk. Nah, saya dikunci guys ya, harus minta kunci dulu ke Malik guys. Hei, kunci. Kuncinya apa tuh? Dinginnya anjing. Mau record kan? The fuck? Gue juga lagi record deh. Gue kerja men, biar kaya. Kamar kedua apa itu panas di GH ini ya guys ya. Ini, kalau ini tema kamarnya Arabik. Temanya ini Aladin. Timur. Aladin, ya? Timur, bro. Timur Tengah. Timur Tengah ya. Kok masih ada sih? Gini caranya, bro. Gini caranya, bro. Ada. Hanya jiwa-jiwa tapak saja bisa. Ini ada nih. Sabar, sabar. Satu, dua, satu, dua. Entar. Nih, lihat. Enggak tahu gue. Nih. Nah guys, oke. Okay. Kita udah ini kita lihat ya guys ya, kamar-kamar ya.
Wah, di sini rada sejuk guys, rada sejuk, rada sejuk, rada sejuk ya guys. Ini Asep di sini sejuk-sejuk aja minum cendol guys, curang anjing. Kamu aja kayak gudang gitu sih. Gudang nih. Kamu gudang kali. Kamar gua bau sampah ini gudang guys. Iya. Hey guys. Jadi ini temanya Aladdin ya guys ini. Temanya Aladdin di sini karpet. Karpet merah ya. Ah, so you the one. Ini semua mama. Jadi kalau pegang temboknya dingin guys. Dingin ya temboknya dingin. Padahal punya panas anjing. Tembok gua anget itu penghangat tuh. Hangat ruangan. Kita akan masuk kamar ke-3 ya guys. Panas. Ini udah masuk. Ini ledip gak sih? Ledip gak sih? Tahap dingin. Enggak. Buka masuk dulu. Nah guys, kita udah masuk ke teritori kamar dingin guys ya. Come on. Gimana Lik? Ini kamar lo. Ini sebenarnya gak dingin banget sih. Cuma yeah, atas dingin lah. Wah anjing dingin cok. Jadi guys, ini ada dia udah ada AC guys, ini teknologi lebih canggih guys ya. Teknologi lebih canggih aja. Rasanya. Cuman dia setengah PK. Jadi rada enggak terlalu dingin enggak tahu. Iya, kan gua bilang at least dingin lah. Iya, dia enggak terlalu dingin guys ya, enggak terlalu dingin. Dan dia ruangannya lebih gede. Nah, jadi kamarnya lebih dingin ya. Ini juga wibu ya, lihat tuh. Ada Luffy-nya sekarang guys. Ini di kamar wibu anjing tuh, ada Luffy Harimawan guys. Ini ada nih. Poster-poster. Jadi posternya gini. Dia ada triknya bro, posternya bro. Ada triknya. Sekarang Sukuna. Yeah. Oh gitu. Ini yeah. Luffy. Jadi oh. Siapa nih? Rudy anjing. Ya guys, jadi ini kamar ketiga. Ya guys, kamar ketiga yang di sini yang lumayan dingin tapi nggak panas juga. Warm lah, kayak lumayan lah, adem hanya untuk adem aja enak sih. Yaudah kita gini guys. Loh, dia sudah keluar. Thank you ya. Dia keluar. Kita ke kamar keempat gitu ya. Yaudah Epin ikut men, anjing malah. Eh, ikut he. Nyaman aja. Oke guys, kamar keempat yang masih lumayan oke, yang lebih dingin dikit dari kamar Malik yaitu landing bay guys. Kita naik lagi ke Mars guys, kita harus naik ke Mars lagi guys. Oh panas, panas banget sih. Nah ini dia guys kamar landing bay, kamar estetik tai-taian guys ya. Estetik ya, jadi kalian kalau nggak tahu guys, ini kamar landing bay. Enggak, maksudnya ini estetik kan, cuma pandemi kenapa nggak estetik kayak berantakan gitu aja ya. Lu liatin dari sini dasar jelek banget anjing. Berantakan anjing ya. Aku juga nunggu coy. Anjing, jangan. Tiba-tiba ada mateng botak guys ya. Mau nge-surprise-in guys, gua nge-vlog, orang nge-vlog guys. Ya, let's go. Enggak usah nasi bola. Nabati dong, Jok. Dimakan lagi. Eh, ada uang. Eh, rambutnya udah tumbuh, guys. Eh. Ini pas rambut lu botak, malu gimana reaksinya? Oh, kayaknya kayak pilus anjing. Pilus anjing. Nyokap gue aja ngerosting gue sendiri ya. Anjing. Kayak pilus anjing. Pilus, tapi sekarang udah agak tumbuhan sih dok. Oke sih. Potong lagi. Janganlah anjing. Ayo potong lagi dikit-dikit. Gue basket. Enggak. Eh, spesial ulang tahun gue ini. Lu tahu kemarin barter. Enggak, ini hadiah. Gue enggak tahu. Eh, langsung nyalain. Sini. Jadi, itu kita review kamar yang lain deh ya guys di sini. Kita ada 1, 2, 3, 4, dan 5 lift sendiri. Sebenernya belum selesai, men. Lu sebenernya belum selesai. Kelas! Silat! Come on! Guys, cuman kayak, mohon maaf ini. Aduh. Tolong lah, ngelain lagi nunggu. Nunggu apa, Cok? Nunggu lemnya, anjing. Sekian dari kamar landip ya, yang keempat paling dingin di kamar kita di pindah. PH ini. Oke, kita pindah lagi guys ya, ke Aion guys ya. Kita sekarang kamar Aion. Ini kamar kedua terdingin di GH ini ya. Udah kasurnya empuk anjing, enak banget. Kasurnya empuk. Kalau di nominasi kamar terdingin gue beli yang 5 PK anjing. Iya anjing gue juga. Nah. Mahal tuh. Come on, lu beli kasur ya. Kasur lipat. Belum lah. Guys, jadi kamarnya Aion enak ya nih. Ini empuk banget tapi maksudnya kasurnya enggak, ini terlalu ini terlalu empuk ini, Jo. Terlalu kayak ini, terlalu masuk kayak, ya masuk ya, kebanyakan ini dia. Hey guys, lapisannya ini.
Ini kan ada matrasnya juga. Jadi panas tapi kasurnya. Ya, jadi enaknya guys, kalau kamar Ayan guys, dia kamarnya AC-nya gede, tapi ruangannya kecil. Iya. Jadi, dimatiin guys, anjir. Dalam besar ini kepada bapakmu. Ya jadi itu guys, kamar Ayan nih guys ya. Kamar kedua terdingin di GH ini guys. Sam. Kita ke kamar kita ya, Sep ya. Ya ini kamar paling dewa. Kamar paling dewa ya guys. Kamar paling dewa nih kayak gini guys. Kalau dingin ya. Please do it, please. Please do it. Kamar terdingin ya. Kamar terdingin ya. Wow. Wah, gila nih kamar terdingin guys. Ini AC-nya baru, AC-nya mahal banget ya. Ini terdingin sih. Ini dingin banget guys. Lantainya pun dingin ya. Oke guys. Jadi lihat ya guys. Kita kamar. Anak ini tertidur pulas ya, di kamar gua tuh susah guys. Sekali lu rebahan langsung tidur aja. Kamar ngantuk sebenarnya. Kamar ngantuk ya guys ya. Kamar ternyaman lah. Kamarnya as. Pin, ayo Pin. Kita refill di toilet ya. Oke guys. Ini bahkan AC gua nih paling keren ini ya guys ya. Air galon pun jadi dingin di situ guys. Come on anjing. Come on air dingin. Kok bisa anjing? Bisa dong. Ini kan kamar ajaib coba. Biasa anjing kupat. Bisa. Kupat yang merasain coba. Air dari gunung kan dingin? Air gunung guys ya. Dingin kan? Lucu, ini air dingin loh guys. Cobain deh. Seger banget coy, ini smile. Ya kan jadi air dingin kan. Ada pokari-pokarinya ya. Iya emang itu kan botol pokari. Botol pokari guys. Iya emang botol pokari ya, sabar ya. Kita minum air yang dingin tadi ya. Ya yes, gue pengen mandi guys karena airnya seger kena badan saya tadi ya. Seger sekali. Thank you semuanya yang udah nonton guys. Jangan lupa like dulu guys. Iya, terus ya. Jangan lupa like dulu. Oke, okay. Angel.